Baiklah, malam ini saya akan memanggil tuyul peliharaan saya untuk mencuri uang sebanyak-banyaknya. Hahaha, biar saya bisa kaya. Kaya menjadi orang paling kaya di dunia sakura ini. Hahaha, baiklah kalau begitu saya akan mulai menari tarian untuk memanggil tuyul. Hayo tuyul peliharaan saya, keluarlah tuyul. Kamu ada tugas penting yang harus dijalankan. Hahaha, ayo keluarlah tuyul. Nah, akhirnya kamu sudah keluar ya. Bagus-bagus, kamu memang tuyul yang menurut. Baiklah, sekarang saya punya tugas untukmu. Kamu hari ini, malam ini juga, kamu harus mencuri uang dari rumah-rumah yang telah saya pilih. Tandanya rumah itu ada asap hijau di depannya. Kamu harus mencuri dari rumah-rumah itu. Iya, baik tuan. Saya akan mencuri uang dari rumah itu. Ya, betul sekali. Kamu ambil semua uangnya, ya. Jangan ada yang bersisa. Setelah itu, kamu bawa kemari semua uangnya. Nanti saya akan memberimu imbalan susu untuk diminum, ya. Kamu harus tahu itu, tuyul. Hei, apa kamu dengar? Iya, baik tuan. Saya akan pergi malam ini juga untuk mengambil semua uangnya. Tandanya uangnya itu ada di rumah yang ada asap hijau kan tuan. Nah baiklah, sekarang saya akan mulai pergi untuk mencuri di rumah yang ada tanda asap hijaunya. Baiklah, apakah saya bisa mencuri semua uangnya ya? Coba kita lihat saja ya. Baiklah, masa saya harus jalan kaki ke rumah itu? Apa saya nggak bisa naik ojek atau gimana ya? Ya sudahlah, demi segelas susu saya mau minum susu, perut saya sudah lapar. Baiklah, saya akan pergi mencari rumah yang telah dipilih oleh majikan saya. Mio, wah, kita hari ini mau jualan semangka, Mio. Iya kak, semangkanya cuma segini kak. Iya Mio, cuma segini, emang kamu mau berapa banyak? Mio kira satu mobil kak. Hah, satu mobil? Kita belum ada uang untuk beli sebanyak itu Mio. Hari ini kita jual ini saja, mudah-mudahan laris. Kak Yuta mau nabung uang nih. Hah, nabung uang kak? Mau beli apa kak? Kak Yuta mau beli sepeda listrik, sepeda Kak Yuta sudah mau rusak. Ah, sepeda listrik, Mio juga mau lah kak. Nah, kalau begitu kamu bantu Kak Yuta untuk berjualan semangka ini ya Mio, hari ini juga. Ya deh kak, berapa nanti Mio dapat? Nanti kita bagi dua saja keuntungannya. Nah, sekarang kita tunggu pelanggan dulu. Pagi-pagi sekali belum ada yang datang beli Mio. Baiklah, saya harus ke kantor hari ini. Saya sepertinya bertugas patroli hari ini ya. Baiklah. Itu kan si Mio dan si Yuta. Mereka lagi ngapain ya? Mereka lagi jualan semangka. Bagus sekali. Di hari yang panas ini enak sekali makan semangka. Yuta, kalian jual semangka ya? Kak Takagi. Iya, kami jual semangka. Wah, saya mau beli. Haus sekali nih. Bagus. Mau beli berapa banyak? Saya mau beli satu biji deh. Yeay, Mio, kita sudah ada pembeli pertama hari ini. Iya, kak. Wah, bagus, kak. Ya, Mio, kak Takagi, mau beli satu biji ya? Iya, berapa harganya satu biji? Satu biji harganya 20.000. Oh, bagus, tidak terlalu mahal. Baiklah, kamu bisa bantu potongkan gak, Yuta? Bisa, kak Takagi. Nanti Yuta bantu potongin semangkanya, biar bisa langsung dimakan. Iya, bagus sekali. Udah, kamu potong satu biji deh. Ya, sebentar ya Kak Takagi. Yuta potong dulu. Nih, 1, 2, 3, dapat 6 keping. Dapat 7 keping. Tunggu, dapat 8 keping. Sepertinya dapat 9 keping. Lah, gimana Yuta? Berapa keping dapatnya? Ini Kak Takagi. Ya, makan satu dulu. Enak ini, manis. Nyom. Wah, Yuta, memang manis semangkanya. Nah, kan sudah dibilang semangkanya manis kan? Iya, kalau begitu saya mau bawa ke kantor dulu biar dibagiin sama Ibu Iyo dan Pak Ken. Ya udah, terima kasih Yuta.
Iya kak, terima kasih kak. Wah asik, oh semangkanya segar banget. Eh ada si Ibu Iyo, ya udah deh kalau begitu saya bagi sama Bu Iyo saja. Bu Iyo, mau semangka nggak? Ah mau dong Takagi. Ah mau, ya udah ini satu untukmu. Iya, wah semangkanya manis sekali. Nah kan sudah kubilang, semangkanya enak kan? Ya udah saya ke dalam dulu, mau bagi sama Pak Ken lagi. Iya. Nyom. Waduh, ini ngapain pagi-pagi buta ada warga di sini. Oh iya, mereka itu lagi melaporkan kehilangan. Oh, melapor kehilangan. Pak Ken, saya lagi makan semangka nih, mau enggak? Oh, mau dong. Semangkanya manis enggak? Oh, manis banget. Nyom. Oh iya, manis banget. Tuh kan sudah dibilang. Jadi gimana mereka? Sudah dibuat laporannya? Oh, sudah sih. Ya udah, kalian bisa pulang nih. Pak Susi, ya kalian sudah bisa pulang. Wah, Mio, kita sudah selesai jualan semangka hari ini, Mio. Iya, Kak. Semangkanya tinggal satu biji, Kak. Belum ada yang datang beli, gimana dong? Ya udah, kita tinggalin saja. Nanti siapa yang mau biar jadi bonus saja deh. Kita sedekahkan. Yang penting kita sekarang sudah jualan dapat uang yang banyak. Mari kita tabung, Mio. Iya, Kak. Kita tabung di rumah, Kak. Iya Mio, di rumah kita ada lemari tabungan, nanti kita simpan di sana. Setelah itu nanti kalau sudah cukup, kita bisa beli sepeda listriknya. Kamu mau warna apa Mio? Kak, Mio mau warna pink dong kak. Iya Mio, bagus. Ayo, kita pulang dulu. Kita tabung di rumah. Karena sepeda Kak Yuta kemarin sudah tabrakan, jadi bannya sudah bengkok Mio. Ah, iya ya kak. Wah, nggak bisa dinaiki lagi dong kak. Iya Mio, sudah nggak bisa, sudah rusak, sudah jalannya saja sudah oleng-oleng. Punyamu kan kemarin juga stangnya sudah mereng kan gara-gara tabrak pohon. Iya kak, Mio punya juga sudah tidak enak dinaiki, kita harus beli yang baru. Iya Mio, kita harus rajin-rajin jualan, biar bisa nabung beli sepeda listrik. Karena sepeda listrik, enak Mio, tidak perlu dikayu, tinggal gas aja langsung jalan loh. Hah, iya ya kak, wah keren sekali. Iya Mio, ayo kita simpan di lemari. Wah, sepertinya sudah banyak nih tabungan kita Mio. Ya, yang benar kak. Iya Mio, coba lihat. Nah, nih sebanyak ini kan. Wah kak, sudah mulai banyak kak. Iya Mio, sedikit lagi kita sudah bisa beli sepeda listrik. Wah keren kak, Mio warna pink ya kak, jangan lupa. Iya Mio, Kak Yuta mau warna hijau. Warna hijau lebih keren. Lah, kan yang lama Kak Yuta sepedanya warna biru kak. Iya Mio, Kak Yuta mau ganti nih. Ya sudah, sekarang kita pergi makan malam dulu. Nanti setelah itu kita tidur. Iya kak, baiklah kak. Nah ayo Mio, besok kita harus bangun pagi-pagi lagi. Kita harus rajin-rajin jualan, biar uang kita cepat terkumpul. Iya kak, wah Mio sudah tidak sabar mau beli sepeda listriknya. Iya Mio, wah ayo cepat. Sepertinya Kak Sakura sudah buatkan makan malam kan buat kita Mio. Iya kak, wah ini dia kak, wah enak sekali. Wah pas sekali sudah lapar perut kita. Iya Mio, benar-benar habis ini kita nanti langsung tidur ya. Biar besok kita bisa bangun pagi-pagi. Iya kak, besok kita jualan apa kak? Besok kita jualan jeruk lagi Mio. Hah, kenapa tidak semangka lagi kak? Tadi kan semangkanya laku. Iya Mio, tapi ganti-ganti biar orang tidak bosan. Ayo Mio, Kak Yuta sudah selesai. Kamu sudah selesai belum? Sudah kak, Mio sudah selesai. Nah, ayo cepat kita tidur dulu. Besok kita bangun lagi ya. Kamu besok ikut jualan lagi kan Mio? Ikut dong kak, kalau tidak Mio nanti tidak dapat uangnya. Iya Mio, benar. Kamu harus rajin-rajin bantu Kak Yuta. Kalau enggak, kamu enggak dapat bagian. Iya kak, baiklah. Nah, ayo kita tidur. 1, 2, 3. Aduh, hari ini lelah sekali, kerjaan banyak sekali. Hari ini bos juga ngasih kerjaan gak kira-kira. Tapi masih untung hari ini sudah gajian, jadi saya bisa nyimpan duitnya nih. Baiklah, kalau begitu saya mau tidur lagi nih, sudah lelah sekali badan hari ini. Pengen cepat-cepat rebahan. Ya udah deh, duitnya saya simpan di lemari saja duit tabungannya. Saya besok mau beli motor. Sudah berapa banyak ya uangnya? Oh, baru segini. Ya udah deh, saya harus rajin-rajin nabung biar uangnya bisa lebih banyak. Ya sudah, sekarang lagi pengen tidur nih. Wah, ini si Ijo sudah pada tidur. Ya sudah deh. Lagian di luar sudah malam.
Baiklah, saatnya saya tidur sekarang. Wah, selesai juga duit pajak hari ini dihitung dan semuanya sudah dimasukkan ke dalam brankas di belakang. Baiklah, saya juga sudah mau pulang nih, sudah malam. Besok akan kembali kerja lagi. Pasti besok akan datang orang bayar pajak lebih banyak. Bakal capek nih ngitung uangnya. Baiklah, sekarang saya harus pulang dulu. Untung saja selesai lebih cepat. Kalau tidak, malam ini saya bakal lembur lagi. Baiklah, sudah saatnya saya pulang. Besok baru kembali lagi menghitung uang pajaknya. Yang lain-lain pada belum pulang nih karyawannya. Hei, sudah boleh pulang nih. Ayo cepat, sudah malam. Ayo cepat. Wah, saya mau pulang duluan ya. Iya bos, bos boleh pulang duluan. Iya baiklah, saya pulang duluan kalau begitu. Wah, syukurlah sudah bisa pulang. Wah, badan semuanya pada capek-capek. Hei semuanya, kita sudah harus pulang nih. Kantor pajak sudah mau tutup. Ya, besok saja kita datang kembali lagi untuk membayar pajak. Ya, benar sekali. Cepat sekali kantornya tutup. Belum sempat padahal kita ngantri. Iya, padahal ngantrinya masih panjang. Ya sudah deh, besok saja kita kembali lagi. Oi, semuanya. Kita sudah boleh pulang nih. Bos pajak sudah pulang. Ya, betul sekali. Wah, besok baru kita masuk kerja lagi ya. Ya. Sampai jumpa teman-teman. Ya, sampai jumpa. Besok kita kembali lagi ya. Oke, baiklah. Baiklah, sekarang saatnya saya beraksi untuk mencuri uang-uang dari rumah yang telah ditentukan. Kira-kira di mana ya rumahnya? Sepertinya orang-orang sudah pada pulang untuk tidur. Baiklah, sekarang saatnya saya beraksi. Di mana ya rumahnya? Rumahnya banyak sekali. Saya harus mencari yang mana ini? Sangat membingungkan. Coba saya ke depan ini dulu deh. Mungkin rumah yang di depan ini ya. Oh iya, kata majikanku katanya ada asap hijaunya rumahnya. Baiklah, kalau begitu saya harus cari rumah yang ada asap hijaunya. Yang mana ya? Kenapa tidak ada satupun? Kemana? Rumah yang mana sih? Membingungkan sekali. Sampai sejauh ini belum nampak rumah yang ada asap hijaunya. Oh, ini dia. Ini ada satu. Nah, pasti ini yang dimaksud sama majikanku. Baiklah, kalau begitu saya lihat-lihat dulu apakah ada orang yang melihat saya. Kalau tidak ada, saya langsung masuk saja. Apakah rumah ini orangnya sudah tidur ya? Mudah-mudahan saja sudah tidur, jadi saya bisa dengan mudah mengambil uangnya. Wah, pintunya tidak dikunci. Kira-kira orang ini menyimpan uangnya di mana ya? Apakah di dapur? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin dia menyimpannya di dapur. Pasti dekat kamar. Baiklah, kalau begitu saya mau naik ke atas dulu. Saya akan masuk ke kamarnya untuk mengambil uangnya. Yang mana ini pintunya? Membingungkan. Ini dia. Wah, itu dia orangnya lagi tidur. Saya harus berjalan pelan-pelan untuk mengambil uangnya. Nah, uangnya pasti dia simpan di lemari ini. Baiklah, mudah-mudahan saja pintunya tidak dikunci. Benar sekali. Ini dia. Hahaha, baiklah, saya mendapatkan uangnya. Nah sekarang saatnya saya kabur dari sini. Saya mendapatkan uangnya. Ini sangat mudah.
Selanjutnya saya akan mencari rumah kedua, rumah yang ada asap hijaunya. Di mana lagi ya? Di sana ada orang di dalam kafe. Saya tidak boleh kelihatan. Nanti saya dikejar oleh warga. Baiklah. Di mana lagi rumah yang punya asap hijau ya? Coba saya jalan ke sebelah sini. Mungkin di sini ada, tapi asap hijaunya belum kelihatan. Di mana ya kira-kira? Apakah rumah di depan? Coba kita lihat ke depan deh. Iya, saya sepertinya mencium bau asap hijau. Nah, ini dia. Ada orang nggak ya? Ada orang nggak ya yang melihat saya? Sepertinya nggak ada. Sekarang sudah larut malam. Semua orang sudah pada tidur. Kalau begitu, saya sudah bisa mulai beraksi. Hahaha. Baiklah. Rumah ini mudah-mudahan juga tidak dikunci. Jadi saya bisa masuk dan mengambil uangnya dengan mudah. Wah, di mana nih pintunya? Sebelah mana? Oh, sebelah sini. Oke, baiklah. Mari kita mengambil uangnya. Sebelah sini kan? Oke, baiklah. Sepi sekali rumah ini. Semua sudah pada tidur saya rasa. Nah, ini dia. Saya harus pelan-pelan masuk ke dalam rumahnya. Sekarang saya harus mencari tempat. Duitnya disimpan. Di mana ya? Pasti di kamar juga. Ini dia. Saya berhasil mendapatkan kamarnya. Tidak ada yang bangun. Bagus. Ini akan menjadi pekerjaan yang mudah. Wow, yang ini uangnya banyak sekali. Hahaha, bagus. Majikan saya pasti akan senang. Baiklah, sekarang sudah saya ambil. Nah, saatnya saya kabur dari sini secepatnya. Tapi tetap jangan sampai bersuara. Nanti orangnya bisa bangun. Oke. Sedikit lagi. Ayo, terus. Wah, ada kucing. Untung kucingnya tidak melihat saya. Kalau melihat saya, pasti saya sudah digigit. Hahaha. Baiklah, ini pekerjaan yang mudah. Selanjutnya kemana lagi ya? Coba saya keluar dari sini dulu deh. Kira-kira di rumah mana ya? Oh iya, katanya di kantor pajak. Iya, betul-betul. Di kantor pajak, brankasnya banyak uangnya. Saya harus ke sana. Pasti di sana juga ada asap hijaunya kan? Baiklah, mari kita menuju ke sana. Kantor pajaknya besar juga ya. Kalau saya masuk bisa tersesat nggak ya? Coba deh, saya masuk ke dalam dulu. Katanya brankasnya di lantai yang paling atas. Baiklah, saya akan naik ke lantai paling atas. Lalu akan saya bongkar brankasnya. Haha, mudah-mudahan juga tidak sulit. Supaya saya bisa segera pulang dan mendapatkan susu. Baiklah, sekarang saya menuju ke kantor pajak. Ayo kita lihat. Kantor pajak. Nah, ini dia. Wah, besar sekali gedungnya. Naik tangganya pasti akan sangat melelahkan. Wow, masih ada penjaganya. Baiklah, saya harus masuk diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Untung dia tidak melihat ke sini. Kalau dia melihat ke sini, saya pasti tidak bisa masuk. Baiklah, saya akan naik ke atas. Wah, tangganya panjang sekali. Ini sangat melelahkan. Naik tangga setinggi ini. Ampun dah. Baiklah, baru lantai satu nih. Naik ke lantai dua lagi. Aduh, capek sekali. Mana saya belum minum susu. Baiklah, sekarang sudah sampai di lantai atas sepertinya. Hah, kantornya tidak dikunci. Bagus, tidak ada orang juga. Haha, ini pekerjaan yang mudah. Baiklah. Mungkin karena sudah ditandai, makanya pintunya sudah dibuka oleh majikanku. Baiklah, sekarang tinggal mencari brankasnya. Brankasnya di mana ya? Iya, katanya di belakang rak. Baiklah, di belakang rak buku ini brankasnya. Wow, ada emas batangan kiranya. Keren banget. Wah, ini banyak sekali. Baiklah, saya harus segera pulang.
sebelum ketahuan oleh orang di kantor pajak. Ayo, 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 kita segera pulang. Semua karyawannya sudah pada pulang, jadi saya bisa keluar dengan leluasa. Ah, baiklah, saya harus berjalan lebih cepat. Baiklah, sepertinya hari ini sudah selesai. Tiga tempat, saya sudah mencuri uang dari tiga tempat. Katanya sih hari ini tiga tempat dulu, besok baru tambah tiga lagi. Oke, baiklah, saatnya saya pulang ke tempat majikan saya. Saya akan beri semua hasil curian hari ini. Aduh, perut saya sudah lapar. Saya sudah pengen minum susu. Satu, dua. Aduh, seberapa jauh lagi sih? Perut saya sudah lapar sekali. Akhirnya sudah sampai. Baiklah, ini uangnya berat sekali. Bos, saya sudah dapat semua uangnya. Hah, kamu sudah dapat ya? Bagus sekali. Mana? Keluarkan semuanya. Keluarkan. Iya, sabar, bos. Wah, banyak sekali. Keren. Kamu memang tuyul yang sangat hebat. Wow, wow, wow. Mantap sekali. Tidak sia-sia. Saya memelihara tuyul. Hahaha. Iya, bos. Hari ini pekerjaannya mudah. Besok ada pekerjaan apa lagi, bos? Tenang saja. Saya pasti bisa menyelesaikannya.